Baik, 5 minit bersama minggu ini saya bersama penjaga gol Baharu Penang FC Hafizul Hakim, dan sekarang kita agak istimewa kerana kita berada di kedai Puma untuk Hakim, untuk Hafizul tengok sikitlah barang-barang Puma dekat sini. Tapi saya tertarik nak tanya Hakim lah. Rasanya bola baru dah sampai kan? Dah sampai dah. So mungkin Hafizul boleh cerita sikitlah pengalaman bila dah start training dengan bola baru ni, MFL Accelerate Pro kalau tak silap saya. Okey, asalnya memang macam kami sedikit struggle lah ya, sebab sebelum ni kita tahu kita dalam liga, sebelum ni kita pakai bola Nike. So untuk first year dan second year, tahun depan tahun ni kita pakai bola Puma ni, memang ianya satu kualiti yang baik sebenarnya. Cumanya untuk kami sebagai penjaga, kami kena lebih bersedia dengan bola ni sebab ianya berbeza dengan bola Nike yang sebelum ni. Perbezaan yang ketara tak bila pakai bola Puma juga untuk Piala Malaysia tahun lepas dan kali ini Puma yang baru untuk Liga Malaysia pula, untuk Liga Super? Untuk sebenarnya untuk Piala Malaysia musim lepas pun kita orang kata tak cukup puas untuk nak try bola ni sebab masa tu terlalu singkat, dan mungkin untuk musim ni kita akan try untuk sehabis baik. Okay, bercakap mengenai prestasi peribadi pula, macam mana Hafizul tengok setakat ini lepas dah berhijrah, lepas orang tahu, penyokong-penyokong Perak pun tahu Hafizul memang sinonim dengan pasukan Perak, dan kali ini beraksi dengan pasukan Penang, macam mana setakat ini tahap keserasian untuk adapt tu? Alhamdulillah setakat ini semua cukup baik dan kehadiran saya dalam pasukan Penang pun diterima dengan baik oleh pemain-pemain Penang sebelum ni. Cumanya untuk kita masih baru dalam pasukan dan saya harap keserasian antara kami dapat cepat untuk dapatkan keserasian tu sebelum kita start kita punya league yang akan datang ni. Kebanyakan pemain yang berada di Penang pun saya dah kenal lama sebelum ni dan ianya memudahkan sikit untuk saya menyelesaikan diri dengan pasukan Penang. Dan alhamdulillah setakat ni semuanya berjalan cukup baik. Dan apabila ketiadaan Samuel Somerville yang berhijrah ke Selangor, mungkin untuk musim ini Hafizul akan memegang status sebagai penjaga gol utama dan tapi bersaing rapat juga dengan Khatul Anwar kan. Jadi macam mana Hafizul melihat persaingan itu? Ini satu persaingan sehat, tapi untuk saya personally first spot tu belum guarantee lagi. Buat saya, bagi kami bertiga, kami masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. So insyaAllah kami akan bekerja dan siapa yang akan bermain dalam first game untuk as a first choice nanti tutup pulang pada coach, itu kita tak boleh nak pertikaikan. Tapi untuk saya sendiri, saya akan bekerja keras dan cuba untuk dapatkan first spot tu. Hafizul, mungkin Hafizul boleh kongsikan sikitlah mungkin pengalaman manis tolak tepi isu-isu dalaman yang berlaku dalam Perak, tetapi semestinya Perak FC telah memberikan 1001 kenangan lah untuk Hafizul sendiri. Betul, banyak sebenarnya kenangan yang baik untuk saya sebelum dengan pasukan Perak ni. Dan penghijrahan saya ke pasukan Penang pun bukan satu keputusan yang mudah. Memang saya berfikir panjang, banyak benda yang saya pertimbangkan sebelum saya datang ke Penang. Ianya satu pengalaman yang cukup istimewa untuk saya bersama pasukan Perak sebelum ni. Memang sebelum ni pun sebenarnya dalam 3-4 tahun lepas memang saya ada plan untuk keluar. Cumanya mungkin belum rezeki saya untuk keluar dan rezeki akhirnya datang tahun ni untuk saya keluar. Ya, macam saya cakap tadi, ia bukan satu keputusan yang mudah. Tapi untuk demi karier dan keluarga, saya terpaksa untuk keluar. Dan terima kasih juga untuk pasukan Penang sudi terima saya masuk dalam pasukan Penang untuk tahun ini. Dan mungkin siapa pemain-pemain atau yang orang kata yang Hafizul mungkin akan rindukan lepas orang kata masing-masing nak bawa haluan masing-masing bila masa dengan Perak dan sekarang ini mengambil haluan masing-masing kan? Of course, saya akan rindu semua pemain yang berada pasukan Perak sebelum ini. Tapi yang paling rapat dengan saya daripada sekolah sampai sekarang macam Kenny yang saya kenal lama, tapi dia pun dah berhijrah dulu sebelum saya. Dan Azhan, saya kenal dia hampir 10-11 tahun, antara pemain-pemain yang cukup rapat dengan saya. Dan bila kami berpisah ni memang satu perkara yang menjadikan tapi dalam bola sepak ni kita kena terima. Dan saya harap insyaAllah mungkin satu hari nanti kami akan bersama balik dalam satu pasukan, siapa tahu. Dan saya harap kami dapat bersama dalam satu pasukan balik. Last kali, ada sesuatu ke yang Hafizul nak katakan kepada penyokong-penyokong Perak yang orang kata sekarang pun Perak pun persediaan mereka pun masih lagi menjadi misteri, tetapi untuk penyokong Perak dan juga penyokong-penyokong Penang lah yang you akan baru beraksi untuk musim ini? Untuk penyokong pasukan Perak, teruskan menyokong pasukan dan doakan yang terbaik untuk pasukan Perak. Dan untuk pasukan Penang, sama, doakan untuk pasukan Penang. InsyaAllah kami semua pemain pasukan Penang akan cuba berikan terbaik dan mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pihak pengurusan untuk musim 2022 ni.
Thank you. Download aplikasi Shoot sekarang.